Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotif. Mini Cooper memang menjadi salah satu mobil mini yang sangat mewah ya Magenters. Sedih ngelihatnya aja udah bikin ngiler pengen beli deh. Mesin yang bertenaga dan fitur canggih di dalamnya tentu membuat banyak orang terpesona nih. Tapi dibalik itu semua harganya sangat mahal. Aduh, nggak cukup deh uang di kantong buat belinya. Nah, ada nih mobil listrik yang bernama EBU dan ternyata mempunyai bentukan mirip dengan Mini Cooper Countryman. Pastinya harganya lebih murah nih Magenters. Halo, bagaimana sih spesifikasi dari mobil listrik EBU ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut bikin geger. Harga mobil listrik Mini Countryman cuma selisih 3 jutaan dari Yamaha NMAX versi dari Magenta Automotif. Kerennya desain dari mobil listrik EBU. Memang banyak pabrikan mobil saat ini yang mengembangkan mobil mini dengan desain yang kece, mesin apik dan fitur canggih dengan harga murah. Tentunya, ini untuk menarik minat para konsumen agar segera beralih untuk menggunakan mobil mini. Salah satu mobil mini yang kece banget dan mewah adalah Mini Cooper Countryman. Yap, dari segala sudut memang mobil ini sangat kece, pantas saja harganya selangit. Baru-baru ini Magenters ada loh mobil listrik yang bernama EBU hadir dengan menggegerkan banyak pecinta otomotif. Hal tersebut dikarenakan tampilannya yang sangat mirip dengan Mini Countryman tersebut. Pada bagian depan memang hampir menyerupai dengan adanya hidung mobil dengan lampu utama yang berbentuk sama persis dengan Mini Countryman. EBU lalu bagian bumper depannya juga sangat gagah dengan grill yang menghiasinya. Pada bagian bumper depan juga disematkan fog lamp untuk membantu penerangan saat melakukan perjalanan di cuaca buruk ataupun berkabut. Semua bagian depan hampir 80% menyerupai Mini Countryman. Tentu saja hal tersebut membuat banyak pihak yang kaget ya. Dan secara keseluruhan, bodi samping hingga belakang berbentuk kotak tanpa adanya garis atau lekukan tajam. Mobil listrik EBU juga mempertahankan nuansa elegan seperti Mini Countryman. Nah, velg 12 inci yang menghiasinya sangat senada dengan desain eksterior yang terlihat. Gimana Magenters, kece badai nggak sih EBU ini? Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Bagian interior dan fitur yang tersemat pada EBU. Mobil listrik memang menjadi salah satu mobil yang saat ini sedang tren nih Magenters. Para pabrikan besar mengembangkan mobil tersebut dengan harapan akan tercipta banyak mobil yang ramah lingkungan di masa depan. Salah satunya adalah mobil listrik EBU ini. Yap, fenomenal dengan tampilannya yang mirip dengan Mini Countryman. Tetapi bagaimana ya bagian interior dari mobil ini? Apakah sekece bagian eksteriornya? Nah, saat Magenter masuk ke dalam mobil ini, kalian pun langsung disambut desain interior dengan warna hitam dan merah. Yang unik adalah pada bagian dashboardnya, EBU disematkan dashboard yang berbentuk bulat di bagian tengah. Lalu yang menjadi keunikan lainnya adalah di bagian atas head unit terdapat jam yang bentuknya seperti bendera Union Jack. Aduh, lucu banget gak sih Magenters? Nah, untuk fitur yang terdapat di EBU sendiri sudah dilengkapi dengan AC, head unit berupa layar touchscreen berukuran 9 inci, hingga panel instrumen digital. Wah, 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 ternyata bagian dalamnya juga sangat unik ya. Mesin dari EBU yang bertenaga. Kalau hanya desain kece dan fitur canggih saja, kayaknya belum lengkap deh jika nggak disematkan juga mesin yang berkualitas. It's tenang aja Magenters, EBU ini walaupun mobil listrik mesin di dalamnya juga cukup bertenaga loh. Untuk spesifikasi, mobil listrik EBU dibekali dengan motor listrik bertenaga maksimal 4 kW
atau setara 5,3 deka yang diklaim memiliki top speed hingga 55 km per jam. Hal untuk sumber tenaganya menggunakan baterai 60 volt. Biasanya untuk mengisi sampai penuh dibutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Oke, Magenters, ternyata baterai tersebut juga bisa dicas lewat panel surya yang tersemat di mobil ini loh. Jadi Magenter gak usah takut kehabisan baterai saat melakukan perjalanan di siang hari. Keren banget gak sih Magenters? Harga dari mobil listrik EBU. Jika kita melihat Mini Countryman, tentunya harga yang ditawarkan sangat tinggi ya Magenters. Bayangkan saja, satu unit dari mobil andalan Mini Cooper tersebut dihargai sebesar 850 juta hingga 1,5 miliar. Waduh, mahal banget ya. Nah, jika Magenters ingin membeli yang murah dan menyerupai Mini Countryman, bisa membeli mobil listrik EBU ini. Harganya sangat terjangkau, hanya 27 jutaan saja. Hanya beda 3 juta nih dari Yamaha NMAX. Murah kebangetan kan Magenters? Bagaimana Magenters, mirip gak sih menurut kalian sama Mini Countryman? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.